Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan kemarin tentang bagaimana bila ada seseorang yang berbuat buruk kepada kita sedangkan dia adalah salah satu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan bahwa agama memberikan satu hukum, syariah hanya memberikan satu hukum. Tidak pilih-pilih daripada siapa yang berbuat salah. Seperti yang terjadi khususnya di zaman ini. Dan apa yang terjadi di umat-umat sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana orang-orang terhormat, orang-orang mulia, orang-orang kaya di sisi mereka, mereka hukumnya menjadi tumpul, tapi ketika orang-orang biasa, rakyat biasa, hukum yang mereka sampaikan adalah hukum yang tajam. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad putrinya sendiri kelak di hari kiamat tidak ada yang bisa menyelamatkan dari neraka kecuali dirinya sendiri selama hidup di atas dunia. Wa ya Fatimah binti Muhammad salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Lah karena itu diingatkan kita kali ini wa kama la'anallahu iblis wa taradahu min rahmatihi li'annahu dhanna annal asra alladhi khuliqa minhu wa huwa an-nar ashraf min al-asri alladhi khuliqa minhu Adam alaihi salam. Allah melaknat iblis dan mengusirnya, menjauhkan dari rahmatnya, karena iblis mengira bahwa asal ciptanya dia, yaitu api, lebih mulia daripada asal penciptaan Nabi Adam, yaitu tanah. Dengan perkiraannya iblis merasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam, dilaknat oleh Allah dan diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya. Lah ini menggambarkan asal itu tidak menentukan orang itu hebat atau tidaknya, mulia atau tidaknya. Mulianya asal itu kalau dibarengi dengan ketakwaan dan keimanan, sebagaimana pertemuan kemarin. Abi Lahab yang tidak beriman walaupun asalnya bagus dari keturunan Quraisy, bahkan menjadi pamannya Nabi, ketika tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Nabi, tetap tempatnya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruhnya asal usul garis keturunan menjadi mulia kalau diiringi dengan ketakwaan. Pada dasarnya intinya adalah takwa. Karena itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat dan umatnya, Alu Muhammad kullu taqi. Ini untuk menjadikan keluarganya Nabi Muhammad gak tertipu dengan nasab. Nasab unggul, tapi kalau dibarengi dengan ketakwaan. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan keluarganya Nabi Muhammad adalah setiap yang bertakwa. Siapa dia ketika dia bertakwa termasuk keluarganya Nabi Muhammad? Sebagaimana dicontohkan Salman Al-Farisi. Salman minni ahlul bait. Dianggap keluarganya Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Ngikuti jejaknya Nabi, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini tujuan Nabi Muhammad mengatakan keluarganya Nabi setiap orang yang bertakwa, agar keluarganya Nabi ini semuanya ikut bertakwa. Keturunan Nabi ikut bertakwa mengikuti jejak kakeknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa kulluhum min turab. Semua manusia adalah dari terbentuknya dari tanah. Karena itu wala ya'tamidu 'alal qurbah, Nabi mengajarkan agar mereka tidak bergantung kepada kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innan nasabal haqiqi indallah innama huwa taqwa. Nisbat yang hakikat, yang hakikatnya adalah di sisi Allah ketakwaan. Nasab yang benar-benar sambung adalah takwa. Hakadza 'allama sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alahu wa gharabatahu. Beginilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya itu takwa dulu. Kalau dia memiliki nasab yang baik kepada Nabi Muhammad, nasab yang jelas kepada Nabi Muhammad, dia mendapatkan kemuliaan double. Tapi kalau dia enggak memiliki ketakwaan, walaupun punya nasab, enggak manfaat nasabnya. Sebaliknya, ketika dia bertakwa walaupun enggak punya nasab, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu dikuati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Ketika anaknya Nabi Nuh diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk naik kapal enggak mau, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, innahu min ahli, ya Allah, innabni min ahli, anakku itu dari keluargaku ya Allah, maksudnya selamatkan. Dia dari anakku, keluargaku dia. Dijawab oleh Allah, ya Nuh innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu saleh. Dia tidak beramal dengan amal yang soleh. Allah Subhanahu wa taala kembalikan anak yang hakikatnya anak itu adalah amal soleh. Jadi kalau anak kita tidak beramal soleh, itu bukan hakikat anak kita. Hakikatnya dia bukan anak kita. Justru dia adalah malapetaka, fitnah untuk kita. Tapi ketika dia anak yang soleh, maka itulah hakikatnya. Hakikatnya anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya dan khalilnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu wahai Ibrahim pemimpin, imam untuk manusia. Nabi Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga yang menjadi pemimpin untuk manusia itu keluargaku. Katanya Allah, la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan mendapatkan janjiku, artinya ini ja'ilu kalinasi imama, orang-orang yang zalim. Jadi janjiku tidak akan bisa sampai kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu apa? Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang tidak beramal soleh, yang tidak mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan untuk manusia secara keseluruhan, khususnya keluarganya, umumnya kepada keluarganya Nabi, kepada umat manusia secara keseluruhan. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Mereka para anbiya yang diberikan oleh Allah hidayah, maka ikutilah mereka. Ikutilah hidup mereka. Daripada para anbiya dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan apa yang telah dijelaskan, di dalamnya terdapat cara pandang yang lain. Kalau ada dari keluarganya Nabi enggak ngikuti jalurnya Nabi, memang cara orang ini tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar dengan nasabnya, dengan garis keturunannya. Tapi dalam hal lain dia juga masih memiliki kemuliaan. Tidak merubah hukum yang ada. Jadi walaupun dia ini di sisi Allah bukan orang yang mulia, tetap dia masih ada sisi kemuliaan. Walaupun kalau dia salah tetap dihukum, tapi tetap dia masih memiliki kemuliaan nasab. Karena itu dikatakan
Wa qadiman kila, dikatakan zaman dahulu, wali ajli ain alfu ainin tukrom. Untuk satu mata, 1000 mata dimuliakan. Untuk Nabi Muhammad, keluarganya secara keseluruhan dimuliakan. Jadi karena Nabi Muhammad mereka dimuliakan, walaupun mereka dihukum tetap mereka dimuliakan. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk menghormati Nabi Muhammad, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, 1000 orang atau seluruh keluarganya mendapatkan kemuliaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh agar kita berjalan di jalan yang menunjukkan kemuliaan, keunggulan. Yang mana keunggulan tersebut tidak membatalkan hukuman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Hukuman tetap jalan, tapi tetap kemuliaan tetap mereka dapatkan. Dan tidak juga membahayakan kepada makhluk yang lain. Lah kalau hukumnya, oh karena ini keluarganya Nabi gak dihukum, ya membahayakan yang lain nanti. Oh berarti kalau keluarganya Nabi gak dihukum, bunuh orang boleh. Tidak seperti itu. Hukum tetap dijalankan, tapi mereka juga tetap dimuliakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Lihat dalam surat Al-Kahf, wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, sampai akhir ayat. Situ ada 2 anak yatim yang punya harta, hartanya ditutup oleh Allah dengan tembok. Kemudian temboknya ini mau rubuh. Lah kalau rubuh hartanya ketahuan, akan diambil oleh orang-orang secara zalim. Oleh Sayyidina Khadir alaihissalam dibangun dengan tegak lurus kembali agar tidak roboh, agar tidak ketahuan hartanya. Tujuannya apa? Allah ingin menjaga harta itu sebab wa kana abuhuma shaliha, sebab orang tuanya. Lihat, kemuliaan didapatkan anak yatim karena orang tuanya yang soleh. Nabi Muhammad aslahus salihin. Bagaimana tidak keluarganya, anak cucunya sejelek apapun keadaannya, dia juga mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan anak yatim yang disebutkan itu abuhuma soleha, orang tuanya soleh, itu 7, keturunan ketujuh. Anak yatim itu keturunan ketujuh, bukan ayahnya langsung, bukan kakeknya, bukan ayahnya kakek, masih ketujuh. Jadi apa ya, kakek keenam hitungannya, kakek keenam. Bahkan di sini bukan disebutkan kakek keenam, wal jaddu sabiq, kakek ketujuh untuk anak tersebut. Berarti keturunan ke-8. Dalam liu ayat yang lain Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa fi qira'ah bil jama' dzurriyyatihim mubalagha fi tafaddul minhu azza wa jal. Orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari keturunan mereka dengan keimanan, hanya sekedar membawa keimanan, walaupun amalnya buruk, walaupun ahli maksiat, sekedar dia membawa keimanan, al-haq nabihim zuriyatahum, Allah ikutkan dengan mereka keturunan mereka. Dalam riwayat yang lain zuriyatihim, dalam qiraah yang lain zuriyatihim dengan jamak, keturunan-keturunan mereka. Walaupun keturunannya itu bukan orang yang soleh, tapi kakeknya orang yang soleh, diikutkan mereka. Lah bagaimana kalau ini, kalau zuriyahnya Nabi diikutkan dengan aslahus solihin, paling solehnya daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah sangat bermurah kepada orang-orang yang beriman untuk membuat hati mereka senang. Karena itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang keluar apa dzurriyah, keturunan orang-orang yang beriman bersama orang yang beriman fi darajati fil jannah, di satu derajat di dalam surga. Nah, berarti kalau ada cucunya Nabi yang beriman, dia akan dikumpulkan bersama Nabi satu derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lam yablughha bi amalih, walaupun derajat itu tidak bisa dia sampaikan, tidak bisa sampai kepada dia dengan amalnya. Gak sampai dengan amalnya. Kalau ngelihat amalnya biasa, tapi karena janjinya Allah al-haqna bihim dzurriyyatahum, sampai ke derajatnya orang yang beriman tersebut. Tujuannya apa? Litaqirra biha ainuh,
agar hatinya tenang, hatinya senang. Orang yang beriman tersebut, kalau orang beriman itu melihat anak cucunya itu ahli maksiat, mereka sedih loh di kuburan. Karena disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar dari orang yang hidup kepada amwat. Karena itu Rasulullah sendiri pernah mengatakan, hayati khairun lakum mamamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku pun ikut baik untuk kalian. Adapun kehidupanku sudah jelas mengajarkan kepada kalian. Matiku, kalau sampai kepadaku kabar umatku berbuat baik, berbuat amal baik, aku hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku melihat umatku berbuat maksiat, istaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, begitu juga kepada orang tuanya disampaikan, karena itu di dalam doa doa birrul walidain disebutkan, wala tuballighna min akhbarina wala tuballighhum min akhbarina ma yasuuhum. Jangan sampaikan kepada mereka, orang tua kami, dari kabar-kabar yang membuat mereka sedih, membuat mereka susah. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau zuriyahnya di dunia aja disampaikan kabarnya, lah apalagi di akhirat kalau zuriyahnya diazab. Kan sedih orang beriman itu melihat zuriyahnya diazab, apalagi Nabi Muhammad. Umatnya saja Nabi Muhammad gak rela ada yang ada di neraka. Ketika ayat turun ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, akan aku berikan kamu aku berikan kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu puas. Tuhan kamu akan memberikan kepada kamu sampai kamu puas. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu aku tidak akan ridho kalau ada satu umatku ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kalau keluarganya? Umat secara keseluruhan Rasulullah enggak ridho, apalagi zuriyahnya. Karena itu untuk membuat hatinya senang orang yang beriman, zuriyahnya akan diangkat bersama mereka. Wala gharaba, enggak aneh sama sekali. Kenapa? Fali ajri ain alfu ainin tukram. Karena untuk menyenangkan satu orang, 1000 orang akan disenangkan juga, dimuliakan juga. Madama hadza takrim mahdzukara min ilahi. Selama kemuliaan ini adalah murni dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Namun diingatkan kembali, la yu'attil haddan wa la yudhayyi li ahadin haqqan. Tidak menggagalkan hukuman dan juga tidak menyia-nyiakan haknya seseorang pun. Hak tetap hak. Kalau utang ya harus bayar walaupun dia zuriyahnya Nabi. Kalau apa membunuh ya dikisos. Sama hukuman. Tetap tapi dia mendapatkan kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dorongan untuk berjalan di jalan kemurahan hati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di dalam ayat tersebut dijelaskan ada beberapa pengulangan kata yang beda kata tapi maknanya sama. Seperti apa? Wa an ta'fu, wa in ta'fu, kamu memaafkan. Wa tasfahu, memaafkan. Wa taghfiru, memaafkan, sama artinya sama tapi berbeda-beda kata. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah mah. Lah di situ kalau disebutkan satu aja, wa in ta'fu fa innallaha ghafurur rahim atau wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, cukup. Tapi kenapa diulang-ulangi? Allah ulang-ulangi apa pekerjaan tersebut untuk memberikan kita dorongan, semangat agar kita masuk di dalam golongan orang-orang yang bermurah. Siapapun orangnya, apapun garis keturunannya, secara keseluruhan kita dianjurkan untuk memaafkan, untuk mengampuni kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Dalam ayat yang lain, wa anta afu akrabu litaqwa. Maafmu kepada orang lain itu lebih mendekatkan kamu dalam ketakwaan. Kalau kita kepingin dekat dengan ketakwaan, maafkan kesalahan orang lain. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan keunggulan di antara kalian. Walaupun ayat ini turun untuk satu golongan, satu kelompok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi sebagaimana perkataan ulama, al-ibrah bi umumil lafad la bi khususis sabab. Yang dihitung, yang dianggap, yang dijadikan patokan itu lafad yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun sebabnya untuk satu golongan, tapi ayat ini lafadnya umum. Berarti untuk siapapun, siapa yang memaafkan, itu mendekatkan dirinya ke dalam ketakwaan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahala yang akan didapatkan itu semuanya dari Allah, janjinya Allah. Lah kalau Allah sendiri yang mengetahui, berarti semuanya tidak mengetahui, itu hal yang besar, hal yang sangat mulia. Dan selain itu, daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang maaf serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah akan kita bahas apa hubungan maaf ini dengan keluarganya Nabi yang berbuat buruk kepada kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kepada kita bagaimana kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memuliakan mereka, menyempurnakan adab kita terhadap mereka, menghormati mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama kakek mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.